Jadi kita santai-santai, santai tapi sampai. Jika dari Singapura macam mana nak order ya? Alamak. Terus ada orang nak order ni belum start lagi macam mana? Boleh boleh. Boleh Nur Hassan boleh nanti kita akan PM untuk bantu untuk buat order. No problem. Daripada mana-mana di pelosok dunia semua boleh order. Betul. Dan, orang yang kita invite hari ini lagi jauh daripada Singapura dengan HQ. Okay. Jadi hari ini sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Saya adalah Azlan MXB. Saya adalah orang syarikat yang bertugas di MXB untuk membantu anda menjadi jutawan bersama dengan MXB. Okay. Dan hari ini anda bersama MXB. Mungkin ada yang pertama kali apa kita kata ternampak lah video-video macam ni yang ada tulisan MXB kan. MXB adalah sebuah syarikat yang sudah 15 tahun di Malaysia. Origin daripada Malaysia, syarikat yang telah pergi kepada beberapa buah negara. Kita menyediakan peluang perniagaan, kita menyediakan peluang untuk sihat. Jadi apa yang kadang-kadang bermain di fikiran adalah waktu-waktu sebegini peluang ni sangat-sangatlah penting. Jadi ramai orang dia akan ambil peluang yang nampak hebat. Okey? Dan kena ingat anda di luar sana peluang yang hebat belum cukup. Peluang yang hebat perlulah peluang yang betul, peluang yang sah dari sudut undang-undang dan sebagainya. Jadi hari ini kita bawakan kepada anda antara kita punya business owner. MXB punya business owner yang jauh 2 jam 30 minit kalau naik kapal terbang. Okey, tapi kita pun dah tak ingat bila last kita pergi sana. Tapi insya-Allah nanti kita akan datang bila semuanya semakin okey. Dan kita bawakan kepada anda kita punya bakal next millionaire. MXB punya bakal next millionaire. Nanti bila kita kena tanya Tuan Badan sendiri bila. Okey. Dan mereka ni kita panggil sebagai rising stars. Ataupun di tempatnya mereka ni dipanggil sebagai masters. Masters ni maksudnya leader untuk grup mereka di daripada mana? Daripada Kota Kinabalu, Sabah. Jadi saya hari ini sangat berbangga dan berterima kasih kepada dua insan ini. Kepada dua insan ini, dan rugilah anda yang tak share hari ini. Kita daripada jauh ni nak share dengan kita. Jadi anda boleh share lagi. Boleh share. Oh, Valerie ada, Jocelyn ada, Zana, Nolela, Ina Chomel. Ina Chomel. Kak Tila pun ada. Okay. Ya betul, boleh order online. Aris pun ada. Okay. Jadi hari ini kita bersama dengan tak lain tak bukan the one and only kita punya masters daripada Kota Kinabalu, Sabah, Mr. Harvey dan juga Evina. Okey. Jadi kalau anda tengok dekat kita punya nama tu, dekat kita punya tulisan dia ada Facebook tu kan. Facebook tu memang nama glamour dia orang lah. Ada EV lah apalah kan. Tapi mereka ni nama comel mereka, nama gelaran mereka adalah Master Harvey dan juga Master Evina. Okey. Jadi saya rasa mungkin ada yang kenal, mungkin ada yang tak kenal lagi. Sebab mereka ni antara yang kita kata tengah meningkat naik. Dan antara yang kita nak mereka kongsi hari ini adalah macam mana mereka mengharungi PKP sambil nak bangunkan bisnes. Kita tahu sekarang Sabah memang 3 angka setiap hari. Lebih 500, 600. Hari ini saya tak pasti pula. Tapi rasanya masih banyak lagi sebab banyak saringan yang dibuat. Okay? Jadi itu antara yang kita nak share lah. Okay. Jadi sebelum tu kita tengok dulu dia punya ini dia orang hebat dia Mr. Harvey, Master Harvey dan juga Master Evina. Boleh lambai sikit. Boleh lambai sikit. Hello. Saya dah tunjukkan mukanya kan. Handsome kan? Handsome dan comel kan dua-dua ni. Ini adalah rising star kita daripada Kota Kinabalu. Okay.
Jadi saya rasa kita nak mulakan dengan inilah, dengan soalan-soalan yang saya nak tanya. Biasanya tak kenal maka tak cinta. Bermula perkenalan barulah boleh bercinta, kan? Okey. Jadi bermula dengan Master Harvey dulu lah. Mungkin ke ladies first. Ladies first lah, ladies first. Kita okay, boleh. Master Vina, kita mungkin perkenalkan diri sikit kan, asal daripada mana. Macam orang Filipin pun ada dari Filipin ke. Okey. Perkenalan dengan Master Evina, silakan. Okay, hello, hello. Kalau bilang Filipin pun ada juga Mengkali lah kan mungkin. Sebelum tu saya ingin tanya khabar dulu lah kan. Apa khabar semua lah kan? Okay. So, salam hebat, luar biasa. Saya adalah Evina. Saya berasal daripada jauh jugalah. Sebenarnya bukan di orang Pinampang sebenarnya. Kalau di Kota Kinabalu ini ada satu Pinampang di sini nih, memang kawasan bandar juga. Saya sudah migrate di Pinampang, so berkahwin dengan husband saya. Okay, so saya berasal daripada Kota Merudu. Bapa adalah Kuala Penyu. Di kampung saya di sana. Dan sudah menetap di Pinampang sejak dari umur 5 tahun lah, dan berkawin dan memang tetap jadi orang Pinampang sudah lah ini. Sabahan semua kan. Okay, so umur pula biarlah macam Siti cakapan, biarlah rahsia, mungkin kamu beli tekar kan. Okay, so umur mungkin sudah anak ada 2, mungkin akan bertambah sebab pada ribbon cream sudah pakai kan, hormon pun sudah bagus. Okay. So, itu saja dari saya dululah. Mungkin boleh pergi dengan husband saya. Okay, selamat malam semua. Nama saya Harvey James, asal dari Penampang Sabah. Kami berdua dari grup DCW Group. Merupakan satu tim yang dengan gelaran Rising Star itulah di Borneo. Ya, so salam perkenalan buat semua orang. Hello, Mel Max Gabian. Hello, hello. Okay. Okay, terima kasih. Uncle Romanus dia cakap umur 21 bah. Okay, nakal ni Uncle Romanus. Mariana Muhammad pun ada juga semalam yang bersama kita. Bukan semalam, kemarin. Mariana Muhammad daripada Kota Tinggi, Rising Stars kita juga di sana. Okey, terima kasih kepada yang join. Mary Joy pun ada juga yang join. Puan Atifah, waalaikumsalam. Salam sejahtera. Okey, Muhammad Ramdan dan ramai lagi yang tengoklah. Terima kasih kepada menonton. Okey. Jadi nak tanya Master Harvey dengan Master Evina, sudah tentu okay. Bukanlah bisnes, sebab Master Harvey dengan Master Evina ni orang yang experience. Maksudnya bukan orang yang baru dalam industri, kan? Mungkin sudah mungkin 10 lebih daripada 10 tahun sudah berkecimpung kan dalam bisnes, apa saja bisnes lah. Jadi mungkin boleh kongsi sikit pengalaman, ada jatuh ke, pernah mencapai puncak, tergolek dok ke kan. Mungkin boleh share, sebab ramai orang dia mungkin dia pertama kali dia nak buat bisnes, dia mula dengan MXB dan dia rasa susah sangat bisnes MXB ni, susah sangat. Dan mungkin boleh share mereka, boleh share kepada orang yang di luar sana yang tengok, sebenarnya banyak banyak apa kita kata cabaran, dugaan dan juga banyak rewards yang menunggu kalau kita serius dalam bisnes. Jadi mungkin boleh share sikit pasal bisnes sebelum ni. Okay, alright. Selamat malam semua. So dalam bisnes ni, kalau experience dalam dunia networking, kita sudah berada dalam dunia networking dalam 13 tahun lah. So dalam 13 tahun tu macam-macam sudah kita sudah try. Darilah yang yang syarikat yang menjanjikan bintang dan bulan pun sudah try. Syarikat yang bermodalkan modal yang sangat rendah tapi menjanjikan pulangan yang tinggi pun kita sudah try. And then itu dari segi networking, dari segi bisnes pula kita ada a few businesses yang kita sudah cuba. Kita ada pernah buat satu courier service company, kita sudah try.
Event company kita sudah cuba. Event actually okay juga, tapi dia penat lah, penat and tough. And for us personally, I think the best is still networking. Still networking. Kenapa? Because dalam dunia networking ni kan adalah kita berjalan dalam satu team. Okay. So like what we have always shared to our warriors, kita punya leaders, kita punya partners. Pemilihan untuk berada dalam dunia networking adalah pilihan yang sangat bijak. Kenapa? Because dalam dunia networking, kita hanya perlu struggle maksimum mungkin few months saja. But then you will experience dia punya tuayan hasil tu selama-lamanya. Dalam MXB, kita boleh menuai sampai bila-bila. Ya. Betul. Okey, itu dari saya, sharing dari saya. Okey, kalau okay, dari okay, daripada Master Evina ada share bisnes lalu? Okey, kalau macam saya memang saya dari dulu bekerja sendiri, pernah juga bekerja sektor kerajaan dan juga company biasa-biasa, pernah juga luar negara punya company pun pernah juga. Dia sangat berbeza dengan kerja, kita buat bisnes sendirilah. Memang sangat berbeza. So saya pernah berbisnes macam-macam. Actually sudah berbisnes sebelum saya habis sekolah menengah pun saya sudah berbisnes. Berbisnes orang bilang networking juga. Kita bawa katalog di sekolah tu main gosok-gosok. Kalau dulu tu ada perfume kan gosok-gosok macam tu. Jadi bila kawan mau tulis, saya sudah biasa berniaga dari awal dulu lagi. Because mungkin darah networking ni ada telah di dalam kedua ibu bapa saya. Sebab waktu saya masih kecil-kecil, saya ingat diorang ada world cry lah, apalah, saya asyik tengok saja. Okay, jadi mungkin itu juga adalah satu darah tu tidak lari jauh, dia masuk ke dalam sini juga. Sebab kebanyakannya saya punya ahli keluarga adalah diorang sebelah bapa saya, sebelah my dad, diorang semua kebanyakannya business, business. So, tapi diorang adalah business commercial. Diorang akan pergi macam di apa tu, coket begitu tu, jual barang, begitu. Di sini kita panggil pasar malam lah. So, saya nampak banyak apa namanya, pengalaman-pengalaman dari sana sehinggalah saya berminat dalam sinilah. Jadi tapi bukan sejak ini, saya pernah macam event planner tu pernah, saya pernah jadi baker. Bila saya mengandung anak kedua, saya tidak dapat jadi baker sudah, dia terpaksa mengambil alih. Betul. Okay, selepas tu kita pernah juga ada pengalaman kalau bilang turun, jatuh dan bangun ni, kita ada time saya bekerja, saya membuat satu yang kurir service tadi itulah yang Habib cakap. Ini pun kita ada cerita juga dengan baru-baru ini terimbas kembali dengan kita punya kakak Warriors di sini, Cece Bell tadi kita bercerita. Tidak tahu macam mana kita boleh terimbas balik, yaitu kita punya apa ni, kenangan dulu yang lalu di mana kita pernah ditipu oleh pekerja sendiri. Ketika itu kami masih bekerja, kami dia di bahagian perbankan dan saya juga bahagian kerja yang macam biasa-biasanya lah. So memang susah bila kau berniaga dan kau juga ada kerja di sendiri. So memang banyaklah ya pengalaman-pengalaman jatuh bangun ni. Okay, wah banyak dengan courier service, jadi baker kan. Belum jadi ini je, belum jadi master chef lagi dekat hotel. Kalau tak, sikit lagi pun jadi master chef, kan? Tapi sekarang banyak peluang kan di luar sana yang saya difahamkan, Master Habib dengan Nabina sudah lebih kurang 2 tahun lah, lebih kurang 2 tahun lebih, ataupun 3 tahun lah, hampir 3 tahun bersama dengan MXB. Jadi mungkin boleh cerita kenapa MXB? Dekat luar kan banyak lagi syarikat yang konon-kononnya lebih hebat, produknya yang luar biasa, kan, pakai kaki kudung, kalau pakai boleh tumbuh kaki, kan. Yang ada di tempat lain ada yang business plan yang bagus, belum buat lagi, sudah kaya, kan. Jadi macam mana, yang pertamanya terjumpa MXB macam mana, kemudian kenapa berminat untuk buat MXB?
Okey, macam saya ini, saya ada cuba berbagai-bagai bisnes di mana memang macam betul lah macam Encik Azlan cakap, terutamanya macam saya ni lah banyak bawa Havi pergi ke arah bisnes. Dia selalu cakap, saya bukan orang bisnes, saya bukan pandai bisnes. Itu dia cakap. Tapi sebenarnya dia memang power dalam marketing. Saya nampak dia memang power. Kalau dia cakap pasal marketing, sebab dia dalam pengalaman di dalam perbankan tu memang banyak kursus-kursus yang dia attend. Dulu dia pun dia pernah adalah seorang apa award you dapat tu? Top sales people. Top sales people. Saya cakap kalau you buat sendiri, maybe you boleh dapat lebih. So berkenalan dengan MXB ini. Ketika saya mengalami, orang bilang down ketika saya kan actually saya pun dalam bidang, sebenarnya ada lagi bisnes yang saya tuguri, yaitu beauty line, yaitu estetik, bisnes beauty semua tu, sampai pergi Korea lagi ambil sijil semua ni. So bila kita berada dalam keadaan yang tidak ada masa di luar, sakit mulai datang bermacam-macam. Bila kau duduk saja, kau kira lagi. So kita ni ada big why yang besar. So di sinilah saya mulai mencari peluang yang bilang orang senang. Sebab saya ni jenis yang suka bercakap. Saya suka bercakap, saya suka sampaikan ilmu, saya suka berkongsi sesuatu yang luar biasa. Saya suka berkongsi yang benda-benda yang boleh bantu orang lebih daripada segi mungkin sehat dan berjaya lah, terutamanya berjaya lah. Saya suka tengok orang berjaya. So bila keadaan tu pun kita pun tidak tahu, dia bawa sebenarnya benda lain, tapi benda lain ini saya ternampak ini weekend ni. Ketika tu saya ada masalah migrain kan, saya ni ada masalah sinus, saya sinus. So saya bawa Havi. Time tu Havi dia buat bisnes. Bukan app, satu lagi tu. Construction. Construction kan dia ni macam-macam dia buat juga ni. So dia pun, saya pun bawa dia. Saya bawa dia, dia mula-mula tolak saya. Tolak saya. Apa? Kau mau jual stokin? Dia cakap. Tapi dalam diamnya saya telah analisis. Analisis platform MXB dan membuat apa orang bilang? belajar tentang ini, apa kebaikan dia. Sebab sebenarnya terus terang saya cakap, di luar sana ramai orang, satu hari dia orang boleh jemput saya 5 company, mungkin company yang baru, 5 company yang baru. So ramai yang orang menjanjikan kami sehingga mau hantar kami ke mana, ke Jepun lah. So sampai macam tu. Tapi bila saya kaji dan pertimbangkan, MXB yang paling terbaik, sangat luar biasa. Itulah. So mungkin dari Havi sendiri, mungkin kenapa dia join di sini, ada mungkin sebab dia, sebab dia ni kalau mau pakai kesihatan lelaki, fahamlah kita kan, yeah, susah sikit. Actually apa yang buat saya tertarik dengan MXB adalah my first experience lah dengan MXB pada masa tu. Itulah my wife Levina, dia ada sakit migrain lah. Jadi kami jumpa kita punya kawan lah kan, dia ada share pasal MXB. So pada masa tu dia mengalami migraine yang teruk. So while waiting for the explanation kan, dia sedang open plan, dia letak Nextil saya rasa di kepala dia. So I think less than 10 minutes dia punya sakit kepala hilang tau. So di sana yang saya terkejut, tadi dia sakit kepala, lepas tu macam mana dia punya kepala sakit dia boleh hilang? Itulah dia punya titik tu, macam mana kita boleh start. Because normally when you talk, kalau sakit dalam pikiran saya, kalau sakit kau kena makan Panadol, kau kena makan Panadol. So rupa-rupanya MXB ajar saya benda baru. You know, not necessary kau sakit kepala, kau kena makan ubat. Kita ada solution. So that is the reason saya pula kenapa saya minat dan boleh terjebak dalam bisnes MXB. Kan saya suka tu gelang-gelang tu. Saya suka gelang-gelang, banyak tu yang apa tu Cina ni tu pakai tu, yang fungsui-fungsui, batu-batu. Saya suka batu sebenarnya. Cerita hari tu kita jumpa kawan tu, kita bercerita pasal aura.
kira tarik lahir kan saya minat nih yang number-number juga. Lepas tu apa nama tu, jadi saya pun bawa dia. Bila saya tahu di dalam ni ada batu-batu, saya lagi tertarik sebab saya kaji dia, sebab dia ada satu batu tamelin memang saya pakai. So itu juga satu daripada dia lah. So tapi yang lebih ke arah ni adalah lebih ke saya punya mom. Dia selalu datang dan yang mengadu sakit kaki kan, sakit lutut, dan saya beli stokin untuk dia. Dan saya jenis orang yang sejuk kaki kan, sejuk badan. So saya pun beli stokin, saya pun terkejut lah. Dia boleh memanaskan, apa benda ni sebenarnya kan? Dia saya tanya. Betul. Ya, maksudnya kita boleh simpulkan dia bermula dengan kehebatan produk lah yang jadi tersangkut tu kan. Dan itu memang normal dalam apa bisnes pun kan. Kalau dalam bisnes ni memang orang biasanya dia tak nampak duit depan. Dia nampak produk dulu ke depan. Jadi yang sebab kita bisnes adalah real bisnes, kita ada produk. Yang depan ni biasanya yang investment dan sebagainya kan. Okay? Memang kita kata produk kita bagi saya memang sangat unik lah. Saya dalam industri kesihatan ni 14 tahun. Dan saya boleh kata produk kita the best dah tentu. Dan dia ada extra. Produk yang the best belum tentu dia ada satu lagi yang kita panggil unik. Okay? So sekarang dalam ada banyak ribuan jenis produk yang katanya bagus, yang katanya hebat. Kita perlu jadi outstanding. Kita perlu jadi unik daripada yang lain, baru orang nampak kita kan. Okay? Jadi cuba, saya kadang-kadang tertanya-tanya juga kan. DCW Group ni, dia adalah center yang kedua MXB. Okay? Sebab center ni kita baru saja wujudkan this concept kan, dengan Mak Kaya punya punya idea kan. Jadi jadi kita nak tanya, macam mana boleh confident. Jadi macam mana you all boleh buat decision, okay, kita nak buka center, go for it. Lebih-lebih lagi, bila cerita pasal COVID-19, pandemic punya situation, sangat mencabar tau. Orang semua tutup, kita nak buka. Kan? Jadi kenapa nak buka center, dan confident tu datang atas apa sebab boleh datang confident tu? Okay. So, actually, macam Encik Azlan cakap tadi tu, memang sekarang ni dunia pun mengalami a lot of difficulties, especially dari segi financial kan. So, sama juga seperti kita di Sabah ni, sekarang Sabah ni pun banyak shop lot tutup, and banyak businesses yang sepatutnya boleh buka, tapi they all terpaksa tutup. And tadi pun saya baru juga jalan pergi KK untuk beli few items. And boleh nampak banyak bisnes, semua dia punya shutter tutup. So, apa yang terjadi kepada kita di DCW Group, dia berlaku, dia kebalik. Dalam masa PKP ni, kita meroket. Kenapa? Satu adalah produk keluar MXB memang kena pada masa dia. Okay? Produk keluar MXB ni, dia memang boleh membantu mengawal jangkitan. Itu ada salah satu sebab kenapa kita boleh confident untuk membuka center. Okay? And demand pula, setiap hari produk weekend, thank you and congratulations to all warriors, every day without fail, otak biru dilamar. Okay, congrats to all lah, warriors. Okay, Vina. Okay, kalau bagi saya pula lah, kenapa kita boleh buka masa COVID ni, sebab kalau bagi saya, kita mendapat satu peluang. Peluang di mana kita mau membantu orang lebih. Terutama menggunakan produk MXB ni lah. So, lagi-lagi lah bila ada berita yang sangat-sangat hebat, sangat baik daripada syarikat, dia mau kasih buat apa mas, kita punya V-mas. Saya cakap, wow, ini adalah keperluan masa kini. Dan juga bukan untuk orang lain, tapi saya tengok di keadaan sekeliling saya sejak, terutama family saya sendiri, anak-anak sendiri perlu semua ini. Semua perlu. So, permintaan sangat-sangat tinggi. So, saya cakap, saya I cannot sit down and
look up to the sky, tunggu benda dia mau jatuh. So apa kita buat? Kita gather kita punya warriors DCW, we brainstorming with them. Kita tanya dia orang macam mana kita mau teruskan dalam keadaan macam ni. Jadi dia orang pun yang memang banyak brilliant idea macam Winter, macam Sikit, Mary Joy dan semua dia orang ni, dia orang kan bagi throw in idea. Biarpun kita di sini kan berbagai-bagai peringkat umur, macam uncle saya ni, Uncle Romanus, kita berjumpa sebenarnya bukan, saya sebenarnya kalau orang orang cakap kan, orang muda ni kan dia susah kenal orang yang berumur uncle-uncle dia, begitu. Tapi kita di sini sangat bersyukurlah dengan MXB kita boleh jumpa kita punya family sendiri, perjumpaan kami, jejak kasih lah kami di MXB, dan dia itu adalah kita punya, saya punya uncle sendirilah, bapak daddy saya punya cousin. So di sini dia pun banyak membantu kita, di sini banyak mendengar, kita banyak mendengar. So banyak idea-idea yang kita campur aduk, kita mix. So that's why di sini kita boleh meroket. Nah, meroket, tapi dia meroket konsisten. Nah, konsisten begitu. So bila satu masa tu kita sudah tidak cukup tempat, di rumah saya sendirilah, because mak pun dia ada nasihat, you buatlah di rumah. Selalunya kita buat di luar, tapi because of di luar ni kan, dia lebih, orang bilang susah mau gather, susah mau gather, kalau terutamanya training. So saya cakap saya perlu tempat yang lebih, kami semua perlu tempat yang betul-betul fokus, di mana kalau kita betul-betul buat bisnes lah, so kita perlu tempat yang betul-betul fokus. So kita bincang dengan mak punya berkat, niat dia semua memang dari mak jugalah, dari mak, nasihat, atas nasihat dia, you perlu kamu sangat perlu. So saya pun dengan berkat Tuhan semua, kita punya berkat doa semua dari berkat HQ juga MXB, kita dapat tempat yang paling hebat. Di mana mak pun ajar kita banyak pasal law of attraction, betul. Ya, dengan Master Rudy lagi. So bila kita, saya visual dengan mereka, kita bayangkan, kita main dreaming lah orang bilang. Apa yang kita dapat betul-betul kita dapat. Betul. Kita minta ada kaca, betul dapat kaca. Kita dapat corner first floor, kita dapat lampu yang cantik. Dan juga owner dia pun memang sangat membantu sampai datang sana, sebab dia sangat hairan, apa bisnis kamu buat? Dia tanya. Dia pun terkejut, di sini actually. Terkejut. Orang tutup, kita buka. Company yang sebelum ni, yang kita take over itu kedai, adalah satu networking company juga. Company itu dia bungkus. Dia bungkus, dia pindah. So dia heran, dia pun macam terkejut lah kita buka. So bila kita explain dengan dia, rupa-rupanya dia pun terkejut bila dia dapat tahu, because our agent, dia punya wife daripada Taiwan tau. So Taiwan, kami terfikir lah pasal Weekend is from Taiwan, right? So bila kami bagi show sijil daripada Taiwan, dia terus terkejut. Dia kata dengan saya, Harvey, dia cakap, tanda tangan yang you punya boss dapat untuk sign ini Weekend is not easy, dia cakap. Because this is the macam Minister of Health in Taiwan, susah kamu dapat dia punya sign unless your product memang hebat. So which is true, Weekend is memang the best. Yeah, betul. Okay. Sampai dia pun kita pun dapat close kita punya agents tu. Dia pun beli kita punya produk Weekend. Itu ending tu yang kita nak dengar kan. Akhirnya dia pun di close juga, masuk join kita punya DCW kan. Okay. Jadi saya tengok Harvey dengan Evina, dia kerja memang betul-betul work hard. Saya tengok sampai masa kita belum PKP di Sabah, Mike, sampai malam, keluar pagi sampai malam, kan, dengan uruskan kedai, uruskan MXB, uruskan leader lagi yang macam-macam perangai. Dan saya yakin memang penat, sangat penat. Jadi saya yakin mesti ada sebab ataupun ada big why di belakang. Yang Harvey dengan Evina ni nak hadiahkan kejayaan ni kepada mereka. Jadi boleh share sikit apa your big why you nak hadiahkan, kita kata success you dekat MXB ni kepada siapa?
apa yang mendorong you untuk bekerja kuat, berkorban masa, wang ringgit dan sebagainya? Okay, kalau bagi saya lah, big why yang paling besar adalah anak-anak, ibu bapa, macam saya, saya masih ada mak saya, ada abang-abang saya, macam Harvey, dia both parents dia sudah tiada lagi. So ini juga adalah satu pendorong kami, di mana dia ada adik-adik, dia adalah anak yang paling eldest one. So dia ada tanggungjawab yang sangat besar, dia ada nenek dan juga datuk lagi. So kita pun ada tanggungjawab yang sangat besar untuk keluarga. Lagi-lagi lah kita bila kita sudah berpindah ke rumah ini, kita ada expenses yang besar. Itu adalah juga big why kami juga. Tapi di mana juga kami ada big why, satu big why yang paling besar juga adalah di mana kami ada amanah yang sangat besar untuk buat kita punya warriors semua sukses. Itu betul. Juga adalah amanah kami. Itu juga adalah satu big why kami, kebahagiaan kami bila menampak ya kami punya warriors ini ada satu sukses lah. Itu juga big why kami. Selain kalau bilang orang bilang big why kita semua memang siapa ibu bapa big why dia bukan kalau bukan anak. Itu satu kan. Tapi big why dia juga adalah kita punya warriors lah. Pada saya pula, saya tambah sikit lah macam Ivina cakap tadi. Actually kita punya big why selain daripada yang Ivina cakap tadi adalah DCW Group, kita punya tagline adalah bantu orang yang tersayang, sihat dan berjaya. So why do we choose this tagline or this motto? Because we strongly believe that weekend product boleh bantu ramai orang. So that's why we always inform our warriors never to stop sharing, because only when you share, you know, you might create opportunity not only financially but also to refurbish orang punya kesihatan, untuk memperbaiki kesihatan. Sometimes when you see a person dapat kesihatan yang baik, money will come later. Paling to me itulah yang the best. When you get to see people, orang yang sakit sebelum ni tidak dapat jalan, orang yang, you know, people having stroke after using weekend, you can see the progress, makin sihat, makin sihat, makin sihat. To me that is my big why. Betul. Memang kita dalam networking ni kita punya, it's not about us lah, kan? First, mesti datang kepada kita punya apa saja tindakan kita mesti adalah untuk orang yang kita bertanggungjawab, network di bawah kita, kan? Jadi kita memang perlu dituntutlah untuk berkorban untuk mereka. Dan macam yang tadi Harvey ada sebut, memang dia akan datang, duit tu akan datang bila kita buat macam tu. Macam Mak biasa cakap, kan, bila kita kayakan orang-orang kita, kita pun terpaksa kaya, kan? Okay. Jadi, memandangkan you masuk, you interested dengan produk dan you join MXB, itu antara dia punya pintu masuk. Jadi ada tak pernah terjumpa testimoni produk yang you rasa macam wow, ini luar biasa, kan? Mungkin tak pernah jumpa sebelum ni, yang testimoni yang pelik ke, kan, yang hebat lah, yang hebat, ada tak? Bagi saya ada satu yang paling hebat, di mana my cousin sendiri punya mother-in-law, dia terjatuh, dia umur dia sudah 80 tahun, 80 lebih kurang 80 gitu. Dia terjatuh dan dia stroke. So dia terhentak bahagian sini, tapi kaki dia pula keluar, itu apa? Pembuluh darah dia pecah. So dia punya pembuluh darah tidak berhenti. So apa kita buat? Bukan saya saja yang datang di sana. You just imagine betapa bersatunya warriors kita ini. Kita ada time itu, kita ada personal coaching sama kita punya warriors Julian, dengan kita punya warriors Valerie, kita ada coaching. Tapi bukan pula kita coaching, kita diorang tukar ikut kami pergi tuaran on the spot untuk bagi produk yang kita ada. So bila my cousin WhatsApp kita,
darah yang keluar macam air pipe tu kan, Habib? Hmm. Dia berhenti mulai kering, saya mengeluarkan air mata. Nah, kalau mengeluarkan air mata. Dan satu lagi di mana ini kalau bilang itu produk, tapi kalau bilang platform pula, di mana bila ada orang bagi tahu, dia orang apa dapat contohnya saya dapat beli ini, saya dapat bayar ini, saya dapat beli untuk anak saya. Di sana pun saya rasa terharu sangat di mana saya boleh membantu daripada segi ini memang luar biasa. Bukan bilang saja produk, tapi memang platform MXB pun sangat luar biasa. Sebab kenapa? Macam dia cakap besok I need a money untuk mau beli something. Dia beras memerlukan, mau beli beras. Bisnes saya tidak boleh jalan sudah bina. So saya cakap I cannot help you bagi duit, tapi saya ada satu platform. You go and tell your family about this business, as this product maybe ataupun this business. Bila kamu dia join sama kamu, kamu akan dapat. Esok kamu terus boleh cash out. Bila dia berterima kasih 100 sejak, berterima kasih, saya rasa macam sangat bersyukur saya dapat bantu orang dari segi kesihatan maupun financial. Okay, my personal experience lah. Okay, on weekend. Masa tu saya sakit gigi. Masa sakit gigi, masa tu saya di Plaza 333, yang tempat kita makan hari tu, Encik Azlan. Okay. So, masa tu saya sakit gigi. Saya punya sakit gigi yang teruk sampai saya punya ailur jatuh, Pak. Meleleh saya punya ailur. Terlalu sakit. So, I was having so much pain. Tapi dalam masa yang sama, I was with our stockist lah from Brunei, si Eli. Eli, dia buka dia punya wristlet, dia bagi saya. Saya cakap, kenapa kau bagi saya ini wristlet? Yalah, kau sakit gigi, bang. Letaklah di pipi kau. Dia cakap macam tu. Saya bilang, mana logik? Kau cubalah, because tiada orang buat habit, no testimony. Saya cubalah. True enough, saya letak saya punya wristlet ni di gigi kan, di pipi begini. Dalam 10 minutes, 15 minutes, saya punya sakit gigi hilang. So to me, itu memang gila. Misteri itu. Kenapa? Macam mana a piece of product boleh menghilangkan rasa sakit gigi? Ah, itu memang totally out of the mind lah. Yeah, betul. Sebab saya dulu pernah bekerja di hospital. Kan? Dan antara pesakit yang datang yang betul-betul nampak dia punya sakit, sakit gigi, orang yang appendix, orang yang ada gastrik, memang betul sakit kan. Jadi bila ada sesuatu produk lah, contoh macam yang Abi kata tadi, Vicam punya wristlet tu boleh hilangkan sakit gigi, memang kita akan sayang betul-betul tau produk tu kan. Luar biasa. Okey, jadi okey, untuk pengetahuan semua, ramai tau yang bersama kita, ramai yang bersama kita, Kak Yong ada, Mak Kaya ada, Waalaikumsalam Kak Yong, ramai. Noraini, Caroline, okey. Cuma untuk pengetahuan semua yang sedang menonton, antara Max Gabian punya grup yang di seluruh Malaysia antara yang paling aktif dan juga yang paling meletup-letup kan di seluruh Malaysia ni adalah DCW. Bila kita sebut dalam tempoh PKP ni, kan, dalam tempoh kena kurung, kejap boleh keluar, sekejap kena kurung, sekejap tutup, sekejap ni kan, yang tak tentu ni. Jadi mungkin boleh kongsi sikit dengan kita, macam mana ataupun apa aktiviti yang DCW ada buat, sebab you berdua adalah masters yang mensusun atur program di DCW. Jadi boleh kongsi sikit apa program yang dibuat, contoh-contohnya, dan bagaimana nak kekalkan orang tu dia terus bersemangat. Kan ada ramai, DCW ada ramai, one of the biggest group I think. AJK saja mungkin sudah 20 lebih orang. Okay. Macam mana you boleh grip, you all boleh grip diorang ni supaya rasa happy, rasa feel motivated untuk terus join program-program yang you buat? Okay, mungkin saya duluan lah. Kalau bagi saya pula, macam kita cycling roda ni kan, kita tidak boleh kasih berhenti dia. Kita tidak boleh kasih berhenti, di mana kalau berhenti, saya pernah sekali tu terberhenti, saya sendiri I'm lost.
So saya tidak mau saya sendiri lost. So apa yang saya buat adalah di mana saya susun atur planning saya setiap hari, di mana saya akan tulis untuk apa, untuk area esok, dan juga di mana kita akan rancang bersama-sama dengan kita punya warriors. Orang sendiri akan bagi, kita akan minta pendapat apa kamu mau activity kita buat selepas ini, dan ataupun saya akan beri satu pendapat. Contohnya macam lalulah kita akan buat yoga daripada Zoom, sampai ada yang tertidur-tidur, lucu nih, kita tidur, cinta tidur, habis itu tidur, kita buat basic-basic saja, so for the fun, macam family begitu, supaya beli dekat, kita buat apa namanya lagi, kita buat activity, melukis, contohnya frontliner hari itu kita melukis, so setiap apa kita ada activity, so selain itu juga memang ramai itu apa warriors punya ideas juga lah. Mereka memang sangat banyak idea. So kita gather together, kita mix macam dia satu kek lah. Bila kita mixkan kek ingredient yang sedap tu, so dia akan menjadi kek yang sangat sangat sedap. Baru kita agih-agihkan. So memang itulah kita buat. So kita akan call juga setiap hari ya, macam Aunty Regina, macam dengan Kak Joyce. Kita akan call sampai kita cakap DJ akan marah. Sebab kenapa? Kita akan call putus talian, kita dah call lagi balik. Itu kita punya tagline, DJ marah kah? Tagline. So kita akan bertelepon setiap hari, kita tidak akan tinggalkan siapa-siapa, dan juga macam mak sendiri pun akan call kita juga. Ini yang terbaiklah, sebab ini juga adalah daripada duplication dari mak sendiri juga sama kita. Kita tidak akan tinggalkan kita punya warriors leader di bawah ataupun di atas. Inilah mungkin Habib boleh tambah juga. So dalam DCW group we really feel like a family. It's no longer a business. Dia rasa macam there is no upline downline, tiada. Semua sama. Because at the end of the line there is no point of you being on the top, kan? Apa ni macam dahagakan kuasa. No, we don't do that here in this W group. Even MXB pun begitu. MXB pun begitu. Mak punya tunjuk ajar. Thank you mak, bapa selalu bagi kami guideline yang baik dan betul. And then kita di sini buat Zoom ni bagi saya adalah benda yang sangat baru. Saya memang tidak berapa champion ni kalau online. Tapi because of PKP, no choice, kita terpaksa belajar semua. So we communicate a lot sama kita punya leader. Every day kita akan call, and then every week kita akan we have our weekly meeting. And after meeting tu dia ada after party. After party tu kita punya kopi session. So actually by doing all this kan, dia akan merapatkan silaturahim antara kita punya warriors dan leaders. And the good news adalah semasa PKP ini, I would like to congratulate our warriors, Valerie, di mana kita punya Cece Val berjaya mendapat satu stranger market from Kalimantan. Congratulations, real stranger market. And also to Keith. Keith, our warriors from Keningau, dia dapat satu stranger market from Taiwan. Wow. Yes. So it proves that there is actually no boundaries when it comes to networking and when it comes to marketing. Yang paling penting adalah persistency dan consistency on never to stop sharing to anyone. And now, because of PKP, we utilize online as our marketing tools. Thank you. Yeah, bagus. Antara yang saya tengok, antara yang paling paling meriah lah untuk online ni memang di CW Group lah. Kan, dan even I like to share dengan yang tengok kita punya live ni last week, last Saturday kita ada join DCW. I ada invited by DCW, yang mana mereka ni buat Zoom party, beauty party ataupun reborn party. Dan dalam tu hampir 80 orang yang join Zoom party tersebut, kan? Dan itu satu, saya rasa itu satu benda yang wow. Memang it's not easy, even untuk you nak dapat 10 orang join pun susah, kan? Jadi congratulations to both of you and semua
AJK, DCW yang organize that event, memang awesome lah. Memang awesome. Okay. Cuma kita nak tanya sikit, daripada banyak-banyak produk kita kan, kita ada banyak produk, mungkin ada puluhan produk, ada weekend punya range produk, ada banyak, ada Rosella, ada Reborn, ada Gabba Cafe, ada apa lagi kita punya produk, apa kita kata, Cola Plus kan. Buat, okay, kenapa pilih Reborn untuk jadi macam produk pintu masuk, produk entrance? Maksudnya kenapa pilih Reborn untuk dikedepankan? Kenapa tak pilih produk lain ataupun kenapa tak tak perkenalkan semua produk terus? Okay? Okay. So, why do we choose Reborn sebagai kita punya pintu masuk lah untuk invite orang untuk join sama-sama kita? Because Reborn ni is a very miracle product. Reborn cream. Okay, so sebelum ni kita ada apa ni? Kita pernah with another company lah pun letupkan that skincare. So the feeling of Reborn tu sama macam how we felt last time. So I know and we know and all the warriors know Reborn pasti akan meletup. Because Reborn ni dia memang kenal lah dengan nama dia Reborn tu. Because I use Reborn, our warriors, my wife itself pun pakai Reborn, memang marvelous. So, Reborn cream punya testimony is the best. So that's why we choose Reborn as our apa ni kita punya marketing anulah untuk mau promote orang. Because dia punya testimony pun even kita punya CEO sendiri sudah pakai 15-18 years. You know, we have a living testimony. And we call, apa ni? We can pula, Reborn. Reborn ni, on a business side pula, dia ada repeat sale. Itu dia ada side. Kalau bagi saya pula, kenapa, why Reborn? Because Reborn ini kan dia melambangkan, weekend is, we cannot lose juga, tidak boleh tinggalkan ini weekend. Sebab weekend adalah trademark. Oh, cakap MXB memang weekend. Because produk-produk yang semua MXB keluar memang hebat-hebat belaka. Sangat-sangat hebat-hebat hebat. Kita tidak boleh, kita susah untuk dipilih mana satu produk yang bilang orang tidak hebat. Yeah, okay? Betul. So, kenapa Reborn? Sebab Reborn is something amazing. You just put something area tempat lain, kita boleh nampak efek dia di bahagian tempat lain. Mungkin contohnya dibuka. So macam selain itu, kalau orang cakap kata ini produk macam weekend, mungkin dia ada dia punya apa nama dia ni? Tamelin mungkin dia Tamelin tu ada mengeluarkan ini. Ini boleh membuatkan sudah dikaji scientific dia. So kenapa dia hanya krim tapi dia boleh membuatkan kesihatan orang juga baik. So macam contohnya saya ni ada masalah sebenarnya terus terang Tuhan menguji saya pada tahun 2019 tahun lalu tahun lalu ujung tahun lalu saya ada sinus yang sangat teruk sebenarnya benda-benda macam ni kita tidak boleh abaikan benda yang kecil sebenarnya kita selalu ingat ini tidak apa-apalah ini biasa saja sebenarnya ini membolehkan kita menjadi lebih teruk kalau kita tidak kasih pulihkan ataupun kasih baik dari sakit lah. So apa yang berlaku saya adalah di mana saya ada sakit. Kalau yang macam warriors, orang Bell, orang anti judi, orang yang lain-lain, nanti Regina, orang akan tahu macam mana sakit saya. Saya akan buat, saya akan bernafas menggunakan mulut saya. So menggunakan tidur pun saya akan tidur duduk selama beberapa bulan. So saya berjalan, kadang-kadang saya tidur pun saya berjalan. Sebenarnya selama ini saya tidak pernah tahu Reborn ini dia boleh membaikkan kesehatan. Sebenarnya ada baca tapi tidak ada beli tapi saya tidak pergi konsentrat pergi apa. Sebenarnya weekend dia membantu juga tapi Reborn bila kita gabungkan dia lagi sangat hebat. Dia sangat luar biasa. So Reborn ini macam dia kasih Reborn kebalik. So saya sinus yang saya sangka biasa-biasa saja dia mengakibatkan saya asma. Asma yang tidak pernah, bukan seorang asma, tapi jadi asma.
So apa yang berlaku sebenarnya, ribbon tu saya cuma letak di bahagian dada saja. Dia okey, dia bagus, dia dia buka itu saluran yang sini yang sempit tu. Tetapi ada satu yang membuatkan kalau saya cerita saya boleh menangis kembali lah. Sebab kenapa? Bila kita tidak dapat tidur, terutama hidup bau anak kita, melainkan lelaki kan, husband. Tapi terutama tu anak kita, bila kita kiss anak kita, kiss kepala dia, itu bau yang lama sudah tidak kita terhidup. Oh, masalah hidung saya ini rupa-rupanya saya tidak boleh bau pula, bau busuk, tidak boleh. Betul. Saya ada masalah bau hidung. Jadi saya pun pergi jumpa, tapi saya pakai belum sampai sebulan, betul-betul saya rebond. Hidung saya boleh hidung sudah. Boleh hidung. Even rose, kita punya apa tuh? Essential oil. Essential rupa-rupanya oil, yes. Sangat kuat. Ya, yeah, betul. Ya, yeah, betul. Okay, itulah kenapa kita pilih rebond. Memang dia sangat wow lah. Kita kena mau bagi tahu semua seluruh dunia. Satu dunia nih kita mau kita bagi kasih tahu. Nih. Ini kita ribbon nih apa? Weekend nih gabungkan lebih baik. Okey. Yeah. Okay. Dekat Facebook live kita ni ada banyak orang yang komen kimut-kimut ba. Boleh share sikit apa tu kimut-kimut? Ramai yang tak tahu tu. Nakal. Noti lah. Okay. Itu mau Ivina yang cakap itu. Oke. Ini hanya baru cakap ala flashing pula. Oke. Siapa yang pakai ribbon cream? Terutama kepada yang sudah berkahwin lah. Orang bilang apa nama nih? Macam mana sebut nih? Dia kasih sampit. Pakai ribbon cream. Kalau untuk wanita dia boleh kasih sempit. jadi seperti dulu, jadi masa bujang begitu. Kalau lelaki pula, nakal ya, testimoni ribbon lelaki di CW gila-gila ya, memang marvelous ribbon. 1.7 jangan lupa. Okey, maksudnya kimut tu kalau orang Semenanjung kemut lah, betul. Ya, betul. Kemut. Okey. Faham. Okey. Jadi memang betul, ribbon ni banyak dia punya kesan. Dia bukan, sebab kadang-kadang orang hanya ingat ribbon ni macam beauty cream tau. Yes. It's more than that. Dia lebih daripada tu. Dia boleh regulate kita punya hormon kan. Dia akan ada efek yang lebih. Tapi tak apa, nanti kita akan share lebih lanjut pasal ni, pasal ribbon. Cuma boleh share sikit apa sekarang situation business MSB untuk DCW, dan mungkin apa you punya next punya planning ataupun program yang dalam masa terdekat yang sudah dilancang? Okay, mungkin Habi dia akan suruh saya sebab saya banyak buat paperwork. Yeah, okay, so kaji apa sekarang trend. Okay, so even kita akan buat yang funny punya activity kepada semua warriors lah. Okay, so di mana kita baru-baru ni kita ada beauty party. So memang party betul lah. Party habis pun jam 2:30. So betul-betul memang party. So kita bawa pula rakan-rakan kita yang baru di sana untuk join kita punya training. Dan apa yang saya tahu, dari saya sendiri saja, saya sudah ada jualan sekat ni macam 5 sudah beauty kit. Sudah ada ramai orang dan ramai sudah join, hampir 50 orang. Training kita. Hampir 50. So soon or later kita belum lagi ada perancangan apa yang ada. Banyak dalam fikiran tapi belum lagi kita putuskan apa yang perlu kita buat, sebab kita sekarang bulan 11, mungkin kita akan buat orang bilang kalau ujung tahun ni kita mau kira financial kan untuk apa tahun depan. Nah, mungkin kita akan mau buat untuk apa perancangan tahun depan, apa 6 bulan hala 7 untuk seterusnya lah. Itu sih dari saya, mungkin Hawi boleh tambah juga. Ya, yeah. So untuk for the balance of this year, because we still have another 1 month to go. So of course, first and foremost, all the warriors, we are, you know,
continue praying lah for this COVID to settle down so that we can live a normal life. Kami mau PKL. Ya, kita mau pergi menara next week, ba. Iya. So all the warriors, we are. Kami mau jumpa Kak Yong, kami mau jumpa ramai Kak Anna. Kita mau jumpa nih. Yeah. And then we are on track on the current company fight yang mau pergi HQ tu kan. We are on track. All the leaders are eager. And in fact, kita pun sudah plan di mana mau tinggal semua when we go visit KL nanti di HQ. And for our next activities are basically we will do most of it through Zoom. Kita akan buat melalui Zoom. There will be few more a lot of exciting events lah kita akan buat. And kita tidak akan dalam sebulan tu we gonna do at least one or two events. Mesti ada event big because event. Yeah, big events lah. With HQ lah kan. Yeah, with HQ because a week or a month without event, kadang-kadang kita punya itu apa nih momentum pun pandai down. So that's how we keep up the spirits lah. Especially sekarang punya musim ni yang we cannot meet people kan. So we have as the masters here, we take the ownership and also thankful enough lah. We are very thankful that we have a warriors yang betul-betul ada yang boleh bekerjasama dan diorang punya brain juice pun memang hebat. Without you all warriors, memang kita tidak dapat organize such a good event lah. Yeah, so we are focusing banyak online lah, online Zoom and training for this part. And once COVID ni sudah settle, kita pun sudah discuss dengan all the warriors, kita akan tour the whole Sabah. Ya, yeah, nanti kita bawa Encik Azlan juga nih. Sama Encik Azlan, Zainul. Sama Mak juga. Mak, Baba kita mesti bawa juga. Alright? Ya, yeah, memang kita pun hope untuk kita doa kuat-kuat supaya COVID ni cepatlah dijauhkan ataupun vaksin cepat dapat kita guna kan. Supaya kita boleh buat balik aktiviti depan-depan ni kan. Dia lain bah bila cakap dengan skrin dengan cakap depan-depan kan. Lagi-lagi bila tengok Bazar 33 kan, bila you sebut tadi teringat Bazar 33 dan seafood dekat itu Pasar Filipin kan. Mana boleh tengok dekat skrin, tak kenyang bah kan. Mak pun dah rindu dah dia punya ikan goreng dia tu kan. So kita pun dah sampai dekat hujung kita punya session. So last saya nak Abi dan Evina mungkin boleh cerita ataupun boleh share dengan orang-orang yang tengah dengar ni, kenapa dia orang ni kalau tak join MXB business ataupun tak try kita punya produk lah ataupun apa saja yang kita rasa mereka ni sebenarnya rugi kan. Contohnya kalau dia tak join kita dia rugi. Ha, mungkin why, kenapa dia tak join kita dia rugi? Okay, saya ulaslah. Okay, saya jawab soalan tu. Memang ini yang saya minat sebenarnya ni soalan ni. Okay, so siapa yang tidak kenapa dia orang akan rugi kalau mereka tidak join ataupun tidak pakai produk kita lah? Sebab di mana produk kita ni memang hebat-hebat belaka. Jangan percaya apa yang kita cakap, tapi betul, kena cuba. Satu lagi yang di mana dibanggakan adalah company yang kuku. Support company memang salut. Salut betul-betul, the best. Betul. Ah, memang the best. Saya sudah beberapa company yang lalu. This is the best. Ah, bukan setakat staff-staff apa ni? Staff HQ. Pukul 11, 12, 1 kok SMS dia balas. Ini terbaik. Memang mak kita ada mentor yang hebat. So kita ada ramai-ramai lagi kita punya Max Gabian di sana yang otai-otai itu memang boleh tahan. Memang boleh tahan. So selain itu juga kalau tidak pakai ini memang rugi lah. Platform dia memang marvelous. Orang bilang kan kalau ini kadang-kadang ni di luar sana ada yang kita perlu balik-balik dan balik-balik keluarkan modal. Tapi di sini kita tidak perlu pun kita mengeluarkan satu kali saja modal. Kita beli satu, kita beli buat bisnis sudah. Kita share saja. So yang paling bestnya lagi, kita tidak perlu menunggu sehingga satu bulan baru kita dapat keluarkan kita punya commission daripada company. Di mana kau key in hari ini,
malam ni kami akan berlumba-lumba tu. Cepat, Kiin. Jam 12 sudah cepat. Jadi bila esok dorang akan, nah jam 1 sudah, boleh sudah. Masal sudah cek kamu punya portal. Dorang akan berlumba-lumba macam tu. So kalau tidak siapa-siapa tidak join sini dorang rugi. Okay. So selain itu lagi Abi ada tambahan? Okay. So to all that is watching our live today with Mr. Azlan. For those yang sudah join, to all the next Gabian, congratulations. The right choice lah. You have made the right choice. Yes. Okay, why? Okay, MXB, we are so lucky because we have a very beautiful and far thinking punya boss, which is Miss Pam. Okay, thank you Miss Pam for being a very great and wonderful boss to us, to all the Max Gabian. And thank you too for your contribution to the government, which you have sponsored, I think 200 plus VMAS to our minister. Thank you for that. And thank you also, Ms. Pam, for lending your ears to us as Max Gabian, for accepting kita punya ideas and for coming out with a product that suits us yang memang produk-produk yang memang hebat-hebat. Thank trend, you. Trend masa yeah, kini. Produk trend masa kini. Okay. And thank you to the support from HQ, Mr. Azlan, apa ni Miss Fern, Miss Ellie, semua all those, Mami Zu, semua kita punya staff-staff from HQ. Thank you all for your support. MXB punya support memang tip-top. Okay, we have been with MLM networking company itself, kita sudah experience 13 tahun. I think this is the best, and we will retire as Max Gabian. Ajar because, pasal kehidupan kan? MXB ini dia lain sikit. Dia tidak terlalu cerita pasal duit, kan? Dia punya bonding family itu, wah memang saya suka. Okay, biarpun kita ni berlainan agama, tapi I really feel as one. Okay, and then not to mention kita punya platform pun, aduh bro, memang gila. You know, modal yang dikeluarkan sekali saja, but you can get unlimited punya income, tiap-tiap hari punya income, mana mau cari bro. Income, modal seranda 100 lebih bro, seumur hidup punya modal, but then kau boleh menikmati jus dia sampai bila-bila. You're not gonna get it anywhere else. So, kepada yang aktif dengan MXB, please continue your spirits. Jangan the fire, keep the fire burning. Kalau burn, cari. Apa tu? Cari mentor. Yeah. Kalau down, if you feel down, look for your mentor. And we are proud because we are mentored by Mak Kaya and Baba, our MXB punya millionaire. And jangan segan silu untuk contact your upline, your leaders. And jangan segan silu untuk mau contact Mr. Azlan. Mr. Azlan, thank you. You are wonderful. Banyak bantu kami di sini, di CW Group. There's a lot of new beautiful things that I could say. Buat masa ni itu saja, tapi memang the best. We made a wise choice, and I believe all Maxibian, you all have made a wise choice to use MXB, because MXB bukan main-main. This is the best company, the people's company. We should be thankful, and I think that's all for now. Banyak betul saya cakap. Banyak mau cakap. Banyak mau cakap, bro. Saya pun tahu, memang the best. MXB is the best. Thank you. Betul, betul. Dia bila cakap daripada hati ni kan, dia memang tak boleh nak berhenti punya. Kan? Keluar kan, terlalu banyak benda yang kita nak share. Okay? Tapi macam tu lah. Tapi kita tak boleh cerita banyak sangat. Kita nak simpan. Ada lagi nanti second round kan. Jadi, cuma saya ada dua soalan yang terakhir lah. Dua soalan yang orang kita panggil soalan cepu mas. Kan? Soalan yang pertama adalah berapa orang di CW nanti akan dapat layak untuk ke Kuala Lumpur kita punya promotion? Ya, itu okay. Yang pertama. Yang kedua, bila dan kita kata bila lah, bila akan muncul
millionaire MXB daripada DCW Group. Okay, saya yang dulu jawablah. So, setakat ini apa yang kita list down dan kita sedang follow up yang sedang fight untuk yang tadi soalan Mr. Azlan tu adalah Pink KL tu, kita sedang fight dalam, dia sekarang mau cecah 50 pack sudah. 50 pack, saya pun cakap, wow, satu kapal. So, jadi jutawan tu dalam kita sudah target memang 2021 mesti ada jutawan Sabah dalam September begitu. Ngam-ngam kita punya center punya 1-year anniversary, kita akan pastikan at least 2 orang jadi millionaire dalam MXB. Kalau tidak pun. Amin. Okay, so Harvey and Evina, any last words untuk Max Gabriel lain? Mungkin bagi kata-kata motivation sikit, kan? Sekarang ni kan sukar punya masa, kan? Mungkin boleh bagi kata-kata semangat sikit kat diorang. Okay, dari saya dulu sebelum untuk kata-kata terakhir untuk hal ini. Bagi saya adalah di mana kalau mungkin ramai yang berpasangan kan di sini kan, berpasangan bukan senang untuk kita buat bisnes berpasangan. Yeah, mesti banyak cabaran dia, betul tidak? Banyak cabaran dia. So sebagai kami punya pengalaman berdua di mana kalau pasangan ni perlu ada communication dan juga kena pandai bahagi-bahagikan tugas. Macam si Havi, dia buat apa, saya buat apa. So, bila sudah habis selesai kerja, jangan tinggalkan dia, tapi kena pasangan kita tu kena tahu juga. So, kita kena communication itu kena betul, jangan ada putus. Bukan saja untuk pasangan, tapi untuk kita punya warriors-warriors, kita punya upline, downline. Yang macam kita selalu cakap, selalu saya ketegaskan bahwa di sini pass up, pass down itu sangat-sangat penting. Di mana kita tidak boleh overlap terus kepada di bawah, tetapi kita kena hormat orang. Ini yang paling penting. Di mana juga di sini memang kalau saya lah sudah buat dalam bisnes ni kira 20 tahun, 22 tahun lah dari kecil lagi kan. So apa yang saya menasihatkan di luar sana adalah di mana always be yourself. Jadi diri sendiri. Even though macam mana pun orang suruh kau buat begini, tapi buatlah dengan be yourself, be happy. So buat benda dengan ikhlas. Seikhlas-ikhlasnya buat benda dari hati. Lepas tu niat apa yang kita buat tu kena betul. Lepas tu lagi kita kena banyak sabar. Cabaran ni memang datang, sentiasa datang. Kita kena banyak bersyukur. Di dalam MXB ni ajar saya banyak bersyukur. Sebab kenapa income datang setiap hari. So saya bersyukur apa yang ada dalam income hari ini. So dia akan bertambah lagi besok. So buat baik tu, biarlah kita buat baik. Apapun balasan, jangan kita kira untuk hari esok. Pasti rezeki itu ada. Ini yang nasihat dari saya lah. Mungkin Habi ada tambahan. Okay. So, dari saya pula, saya punya nasihat to Mix Debian. So, I'm saying this because saya nampak apa si Vina buat. Okay. So, saya punya nasihat adalah, before you end your day, pastikan kita buat to-do list. Apa yang kita perlu buat keesokan harinya. Okay? So, apa yang saya nampak adalah itulah CV nak buat. And how we manage to be this far. Because without a planning, planning tanpa menulis, dia adalah macam kosong, zero. It doesn't mean anything. So, the moment you know what you're gonna do tomorrow, terus kau tulis. Write down on the paper, tampalkan di mana so that you not forget, and kau tidak kelam kabut esok. And second thing is, we have the books untuk mau tulis, different types of books. And then, please, by all means, kalau boleh, bangun pagi. Because masa PKP ini, bro, betul-betul mencabar. Because we tend to sleep late, and kalau tidur lambat, memang bangun pun lambat. Yeah. But saya sudah experience bangun jam 10 ke atas, memang kau akan kelam kabut. Why? Because kau punya, di sana kau mau layan lagi, kau punya moodi awal pagi. And so,
bagus bangun awal. No, wake up early so you can do your chores. Banyak benda kau boleh buat. Okay, and saya 2 bulan sudah. Yeah. 2 bulan sudah saya duduk di rumah ini. Betul-betul duduk di rumah, saya tidak keluar. Tidak keluar. Tapi I know itulah kuasa berkat to all warriors juga. Itulah kebaikan MXB ini. The best part about MXB adalah kita punya income we can generate every day. Every day. So seterusnya adalah of course prayer. Thank you to Auntie Regina, Kromanus, selalu Joyce. Bimbing kami ya, Kak Joyce juga selalu bimbing kami warriors untuk mengingatkan kami dan juga Ma Baba untuk berdoa. Because at the end of the day, semua rezeki apa datang daripada Tuhan. So don't forget to pray. And then I think that's all lah yang I have to share. Thank you. Okay. Thank you. So thank you for both of you, Evina dan juga Harvey, for your time, for your sharing. Actually ada banyak lagi soalan-soalan rahsia, secret yang saya nak tanya kan. Tapi kita akan jumpa dekat next session lah. Okay. Yeah, yeah. Anyway, kita saya wakil daripada HQ, wakil daripada all Max Gabian, all leaders, all millionaire. Kita doakan untuk DCW akan jadi satu grup yang besar, satu grup yang boleh jadi ikon, boleh jadi contoh kepada semua Max Gabian dan even yang daripada luar. Okay? Jadi mungkin kita akan berjumpa lagi dalam siri yang akan datang dengan soalan-soalan yang lebih panas. Okay? Jadi untuk anda yang menonton, kita besok pukul 2:30 tengah hari, 2:30 petang, kita ada satu slot live bersama dengan kita punya assistant marketing manager yang baru, seorang dietitian, untuk cerita pasal diet. Ramai orang bila PKP, problem bila makan. Kan? Bantang lalu memang sapu punya. Jadi dia nak ajar, dia nak sembang dengan kita tentang diet. Senang ke susah? Jadi kalau susah, ada tak cara yang senang? Di MSB sudah tentu ada cara yang senang. Jadi nak tahu apa, boleh tunggu besok. Jadi sekali lagi, thank you, thank you, thank you Master Harvey and Master Havina for your time. Okay. Yang penting sekali untuk sekarang ni adalah stay safe. Yang kita tahu Sabah memang ada banyak kes, tapi kita faham juga banyak kes disebabkan banyak dia punya saringan kan, dia punya checking yang banyak. Okay, apa anyway, kita jumpa nanti dekat MXB Tower. MXB Tower dia sangat rindu orang-orang di CW ni bila nak datang kita punya tower ni kan. Pun Miss Pam kan dia kata bila orang-orang di CW nak datang ni. Okay, so hopefully that will come very soon, soon enough sebelum kita apa kita kata sebelum kita lupa muka masing-masing kan, nanti sudah tak ingat sudah Azlan yang mana satu kan. Okay, so hari ini cukuplah untuk kita share ini. Jadi terima kasih, nanti kita jumpa lagi untuk sesi yang akan datang. Okay, so bye-bye. Power, power, power.